Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan orang ramai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peredaran anak-anak bulan. Kita maklum bahawa bulan itu dia sentiasa beredar, ya. Bermula dengan anak bulannya, kemudian dia terus bertambah sehingga di pertengahan bulan bulan itu menjadi penuh, menjadi bulan purnama. Kemudian setelah baki setengah bulan itu, dia akan terus kembali mengecut dan mengecil dan kembali kepada keadaan asalnya, ya, sepanjang bulan tersebut. Kemudian dalam bulan berikutnya dia kembali semula menjadi anak bulan, ya, melalui proses yang sama. Jadi orang ramai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peredaran bulan. Lalu turunlah firman Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak bulan, katakanlah ia menandakan waktu-waktu manusia, khususnya ibadah haji. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini, yakni melalui anak bulanlah ya manusia dapat tahu ya peredaran masa itu, dapat kita tetapkan kalender kita, ya, untuk urusan sesama kita, seperti mana tempoh bayaran hutang, ya, ataupun iddah seorang wanita, ya, iddah untuk dia suci, dan juga waktu haji, ya, seperti mana juga bulan puasa, ya, hari raya. Ini semua ditentukan dengan kita melihat peredaran anak bulan, ya. Adanya riwayat daripada Abu Aliyah daripada kalangan ulama salaf mengatakan telah sampai kepada kami bahawa mereka berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa anak bulan diciptakan? Maka Allah turunkan firman-Nya dalam ayat yang kita baca tadi, mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak bulan, katakanlah ia menandakan waktu-waktu manusia. Yakni Allah menjelaskan ya bahawa dia menjadikan anak-anak bulan itu sebagai tanda waktu orang-orang Islam berpuasa dan berbuka, iddah masa para wanita, ya, dan juga ya untuk tempoh masa ya untuk kegunaan manusia, untuk manusia tetapkan, ya, manusia untuk mereka tetapkan waktu mereka, ya, dalam urusan sesama mereka. Kemudian adanya sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'ala Allah al-ahillata mawaqita lin-nas fasumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Allah telah menjadikan anak bulan sebagai tanda waktu manusia, bagi manusia, maka berpuasalah ketika kamu melihatnya, melihat anak bulan, dan berbukalah ketika kamu melihatnya, iaitu menyambut hari raya Aidilfitri. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, melihat anak bulan, maka genapkanlah atau perkirakanlah bulan kamu itu sebagai 30 hari. Hadis riwayat Al-Hakim, ya, dan sanadnya sahih, cuma tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.